Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya kawan-kawan. Yap, ketemu lagi di One Hit Channel hari ini ya. Hari ini One Hit Channel bawain satu buah game di sini, namanya Ninja Turtle Legend ya. Dan di sini yang pasti udah di mod. Seperti apa modnya ini? Kalian lihat sendiri di bagian atas ya. Semua angkanya fantastis. Unlimited semuanya nih, kalau nggak terbatas, kalian mau ngapain aja bisa. Energi, terus cash, coin, segala macamnya unlimited di sini ya. Nih, energi kita udah unlimited, mutagen juga banyak banget. Terus di sini coin versusnya juga banyak. Ini apa nih yang hijau nih namanya? Challenge token ya. Challenge tokennya juga banyak banget di sini. Kalian di sini bisa foya-foya lagi ya. Bisa hura-hura lagi di sini. Oke, dapat. Ada yang bisa di-up kah? Oh, ini yang masih level 4 ya, belum di-upgrade levelnya. Oke. Yap, ini dia karakter-karakternya ya, teman-teman. Kalian di sini bisa upgrade karakternya maksimal sampai di bintang 5 ya. Dan di sini gue baru punya bintang 3 karena gue juga baru tes gamenya, baru tes modnya, dan baru gacha beberapa kali ya tadi, jadi belum sempat untuk upgrade bintang untuk karakternya ya. Oke, kita langsung aja ke shop di sini. Di sini untuk kalian untuk rollnya ini ya. Yang paling tinggi di sini 5000 cash. Itu untuk karakter hero ya, karakter hero. Ini dia yang kita dapetin paling tinggi bintang 3. Warna frame-nya di sini gold ya. Bintang 3. Nah, ini di sini warnanya gold, terus yang kedua di sini warnanya silver ya, yang bintang 2. Bintang 1 bronze warnanya. Ini terus yang satunya lagi minta WA, Bang. Bentar ya. Ada yang minta WA dari Facebook. Ini ya. Ini sama bintang 3 juga nih. Hero-heronya di sini, tapi di sini campur ya. Nah, ada monster-monsternya juga di sini. Jadi di sini dari kubu hero sama dari kubu enemy ada semua ya. Terus di sini kalau misalkan kalian tanya, "Bang, itu cheat-nya work apa enggak?" 100% work ya. 100% work. Nih langsung aja kita coba. Gacha. Oke. Dapat baru lagi satu. Lagi. Duplikat ya. Salah. Mana yang 3000 tadi? Nah, ini dia. Gacha lagi. Dapat baru tapi bintang 2 ya. Oke, terus energi. Energi di sini udah banyak banget kita. Mau beli buat apaan? Gak usah ya. Ini juga banyak nih. Tiketnya. Bujuk dah.
cheese juga banyak tuh. Bujuk dah. Cheese kita udah banyak tuh. Udah berapa juta tuh? Berapa 10 juta cheese. Tiket juga. Terus apa ini? Warp pass juga banyak. Terus pizza banyak juga, 10 juta kan. Jadi enggak perlu kita beli lagi, buat apa dibeli ya? Kita cek di sini. Mutagen di sini banyak juga. Enggak perlu dibeli. Item. Nah, paling di sini kalian beli-beli item ini aja nih. Tuh, kalian beli-beliin aja semua. Walaupun nggak tahu kalian punya atau enggak gitu kan, beli-beliin aja, refresh, beli lagi. Ini item-item di sini untuk upgrade skill ya. Karakter hero nya nggak usah refresh lagi. Oke, ada yang gold, kita ambil aja. Lagi ini gold kita ambil ya kan. Terus di sini versus tokennya nih, kalian misalkan mau beli apa di sini, ini udah banyak nih, silver shirt banyak juga nih, terus gold shirt juga banyak nih, nggak usah dibeli. Kita beli karakter-karakter yang udah bintang 3 aja nih. Hadiah Tokopedia masih tahu hadiah tapi nggak pernah ngirim. Ya kan. Terus sebelah sini kita beli ini juga beli yang karakter-karakter goldnya, kita beli kan, refresh. Ambil lagi, apalagi nih? Oh, kita beli-beliin aja, nggak perlu takut kehabisan. Research ya, researchnya di sini banyak researchnya. Kalian nggak perlu takut kehabisan. Foya-foya lah di game ini sepuas kalian ya. Suruh beli mulu. Evolve. Nah, dapat satu kita yang bintang 4. Lumayan. Oh, stage-nya masih kekunci ya. Mission apa nih? Claim. Oke. Nah, di sini buat kalian yang mau connect lewat Facebook ya. Bagi kalian yang mau login lewat Facebook, kalian harus uninstall aplikasi Facebooknya dulu ya. Setelah di uninstall, kalian baru bisa login via Facebook. Nanti kalau misalkan udah login di game via Facebook, kalian download lagi Facebooknya nggak masalah. Karena yang dibutuhkan untuk login pertama aja lewat Facebook ya. Jadi kalian uninstall Facebooknya dulu, terus nanti kalian login via Facebook. Nanti akan dibawa ke browser dan kalian login Facebook melalui browser ya. Baik itu Chrome ataupun Mozilla, terserah. Oke, kita langsung aja ke battle-nya nih. Tuh, gue baru di story 2 soalnya.
masih baru di itu kan, baru dicoba. Oke, mari kita battle. Kita auto aja ya. Main basket dong. Yep, next. Wah, fireball. Yap, lanjut. Wave ketiga nih. Oke. Sip. Oke. Sekarang kita lawan bos nih. Mari lawan bos. Iya. Waduh. Sip. Mantap. Wah, nge-heal dia, bro. Apa itu? Oh, critical up. Oke. Wah, itu bosnya ya. Bosnya level 8. Sip. Kita skip aja ya. Apa ini? Hard mode terbuka ya. Chapter unlock. Chapter 3 terbuka ya. Ini hard mode nih. Coba kita tes battle di hard mode. Level 5 ya. Musuhnya level 5. Oke. Waduh. Defense down. Waduh lagi.
Mantap. Wow. Sip. Kita berhasil. Black. Oke, naik level 8. Habis. Refresh. Lumayan XP-nya buat naikin level. Ya, naik 9. Oke, dapat baru. Bintang 2 ya. Penawaran terbatas terus. Skill upgrade. Oh bukan, yang ini. Oke. Tier 2. Yang ini skill level. Upgrade dulu level-levelnya ya. Ngeselin juga soalnya kalau lawan musuhnya kelamaan kan. Kita harus upgrade level-levelnya supaya ngelawan musuhnya gampang. Yep, yang lain gak usah ya, masih bintang 2. Yep. Naik level 11 lagi nih. Cepet ya naik levelnya kalau masih awal-awal. Enak lah. Gak apa namanya, gak susah naikinnya, gak lama. Kan tau-tau udah level 11 aja kita bisa naikin 2 level lagi gitu kan. Oke, ini journey-nya unlock. PvP juga kebuka. Turnamen. Ini ya, kita bisa ke shop-nya, bisa battle. Lumayan lah. Battle-battle lawan apa namanya? Musuh gitu kan di PvP. Congratulations. Oh, habis ya. All mission are complete. Misinya selesai, Bro, misi hariannya. Oke. Okay. Ya itulah untuk gamenya hari ini ya, teman-teman. Kalian pokoknya di sini bebas foya-foya nih, kalian mau beli apa aja, kalian mau menggunakan apapun di sini. Semuanya unlimited, semuanya tidak terbatas, kalian bisa gunakan sesuka hati kalian. Dan yang pasti di sini kalian bisa gacha sebebas kalian, semau kalian ya. Tinggal pilih aja nih kalian mau yang mana. Ada banyak nih. Cuman di sini yang kalau misalkan mau yang dapat banyak, yang ini yang 8 kali portal ya. 8 kali portal nih. Jadi kalian bisa bisa gacha 8 kartu ya, 8 karakter. Nanti kalau misalkan kalian udah punya karakter, dapat lagi di duplikat tuh dia bisa untuk upgrade ya. Oke. Okay.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Terima kasih buat kalian yang udah hadir. Terima kasih yang buat kalian yang udah nyempetin waktunya buat nonton video gue ya. Jangan lupa bantu channel gue supaya bisa terus maju, supaya bisa terus upload video-video dan game-game yang udah dimod lainnya ya, supaya bisa kalian mainkan, supaya bisa menghibur kalian ya. Caranya seperti biasa, cukup subscribe, like, komen, dan share. Juga aktifin loncengnya, jadi tiap kali gue update video-video baru akan selalu ada notifikasi di beranda kalian ya. Oh ya, satu lagi, buat kalian yang punya rezeki lebih ya, punya penghasilan lebih, bantu untuk donasi ya, donasi traktir kopi aja nggak masalah ya, buat nemenin gua apa nge-record videonya nanti ya, nggak perlu banyak-banyak. Kalau ada lebih ya syukur-syukur bisa banyak gitu kan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan seluruh rezekinya ya. Salam dari One Hit Channel. See you.